Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi kita bertemu dalam channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, UMNO adalah satu entiti organisasi, satu persatuan, pertubuhan, pertubuhan yang memang luar biasa, mempunyai history yang panjang, history yang enak, history yang memang membangkitkan semangat kita warga negara. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan sejak kebelakangan ini nama UMNO semakin telah tercalar kerana perbuatan beberapa pemimpin yang menyebabkan UMNO turut diseret ke mahkamah. Bukan saja pemimpin-pemimpin UMNO diseret ke mahkamah, malah parti UMNO sendiri diseret ke mahkamah. Dan kebanyakan seretan-seretan itu adalah di saman, saman menyaman. Jadi mau tak mau kesian juga dekat UMNO, dan mau tak mau UMNO kena berdepan dengan keadaan yang sukar di mana UMNO terpaksa menghadapi saman demi saman. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, daripada dhmarkets.com diterbitkan di dhmarkets.com, satu laman web antarabangsa dibaca oleh seluruh dunia. So laman web ini memang terkenal dan bagus, dia punya isi-isi semuanya bagus-bagus, dan kebanyakan isinya diambil daripada mahkamah. So reliable lah. Okay. So saya suka dengan baca ini. Nampaknya macam ada biawak ke buaya. Harap-harap dia tak gigit saya lah. Tuan-tuan dan puan-puan, UMNO berkata ia tidak sepatutnya disaman oleh SRC sebanyak 16 juta kerana pelanggaran melibatkan pengarah syarikat. Nah, inilah saya kata. Kesian juga dekat UMNO, kena tempias juga. Saya bacakan laporan itu. UMNO, iaitu pusat, UMNO pusat dalam pembelaan terhadap saman 16 juta ringgit Malaysia yang telah difailkan oleh satu badan entiti di anak syarikat kepada 1MDB iaitu SRC International Sdn Bhd dan dua yang lain, mendakwa bahawa saman itu telah menyalahgunakan proses mahkamah dan harus disekat masa kerana ia difailkan lebih 6 tahun selepas Parti Nasionalis Melayu tersebut menerima dana tersebut. Okey. So, daripada perenggan pertama ini, kita dapat simpulkan UMNO tak setuju disaman. Okey. Parti politik itu seterusnya mendakwa bahawa memandangkan SRC juga telah memfailkan saman terhadap bekas pengarahnya dan pengarah syarikat subsidiarinya, Gandingan Mentari Sdn Bhd dan Jendela Pinggiran Sdn Bhd, maka tuntutan ke atasnya adalah pendua. Kata kenyataan itu memandangkan pecah kewajipan fidusiari dan pecah amanah jenayah dilakukan oleh pengarah plaintif SRC Gandingan Mentari dan Jendela Pinggiran, ia tidak melibatkan UMNO. Memandangkan syarikat telah memfailkan saman terhadap bekas pengarahnya melalui saman bernombor WA-22NCVC-336-05/2021. Tuntutan terhadap UMNO adalah tidak munasabah, tidak wujud dan tidak boleh diteruskan, kata kenyataan itu. Tambah kenyataan itu lagi, parti itu juga tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai pengetahuan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pengarah syarikat dan mengakibatkan ia menerima wang, tambah parti politik itu. Ini adalah sebahagian daripada pembelaan daripada parti UMNO di dalam saman ringgit Malaysia 16 juta ringgit yang telah difailkan oleh SRC International, Gandingan Mentari dan juga Jendela Pinggiran kepada UMNO pada 13 April yang lalu. Pihak itu bagaimanapun mengakui menerima sebanyak 16 juta ringgit Malaysia melalui akaun CIMB, iaitu dengan 3 keping cek yang bertarikh 8 April 2015. Wah, kaya juga UMNO ni, ada 16 juta. Hui. Ia menambah, memandangkan resit itu 7 tahun lalu dan saman itu hanya difailkan 7 Mei tahun lepas, saman itu dilarang daripada difailkan kerana sebarang saman sivil perlu difailkan dalam tempoh 6 tahun. Yang ini saya rasa saya pernah belajar dulu
tapi saya pikir mahkamah tidak akan terima kalau tidak boleh terima. Tapi kalau mahkamah teruskan, mesti ada dia punya alasan lah. Okey. Parti Nasionalis Melayu itu seterusnya menambah dalam pembelaannya yang telah difailkan oleh Tetuan Syahrul Hamidi dan Haziq bahawa ia sedang berusaha untuk membatalkan saman itu dan bahawa mahkamah sepatutnya menolak saman itu dan bahawa ia mempunyai alasan yang sah untuk berbuat demikian kerana parti itu tidak terlibat dalam pelanggaran. Dana itu didakwa telah dipindahkan kepada UMNO oleh Presiden pada ketika itu iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga adalah merupakan Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Penasihat Emeritus dalam SRC serta syarikat utamanya One Malaysia Development Berhad. SRC, Gandingan Mentari dan Jendela Pinggiran dalam jawapan mereka kepada pembelaan UMNO yang dilihat oleh TheEdgeMarkets.com menetapkan bahawa UMNO mengaku menerima sebanyak 16 juta ringgit Malaysia dalam akaun CIMB-nya. Ia telah mengakui dana itu datang daripada Jendela Pinggiran. Dalam jawapan yang bertarik 27 April yang telah difailkan oleh Tetuan Rosli Dahlan Saravana Partnership, ketiga-tiga syarikat itu seterusnya mendakwa UMNO tidak berhak menerima dana itu kerana ia tidak mempunyai urusan perniagaan dengan SRC, Gandingan Mentari dan Jendela Pinggiran. Nah, betul, ini betul. Tidak ada hak untuk terima wang itu kerana tidak ada bisnes pun dengan SRC, Gandingan Mentari atau Jendela Pinggiran. Tambahnya lagi, tambahan pula, dana itu tidak boleh dianggap sebagai dana syarikat untuk tujuan tanggungjawab sosial korporat kerana UMNO sendiri tidak menunjukkan bagaimana ia dibelanjakan. Aduh. Ketiga-tiga syarikat itu seterusnya mendakwa bahawa saman itu tidak disekat oleh masa kerana syarikat itu hanya menemui pelanggaran sedemikian apabila UMNO dan Barisan Nasional tewas dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Syarikat itu hanya menemui pelanggaran pada tahun 2019 selepas UMNO dan BN kalah pada 9 Mei 2018 dan oleh itu saman itu tidak disekat oleh masa kerana ia difailkan dalam tempoh had 6 tahun. Tambahnya, mungkin inilah alasannya mengapa kalau mahkamah benarkan. SRC, Gandingan Mentari dan Jendela Pinggiran dalam samanya mendakwa UMNO perlu membayar balik 16 juta ringgit Malaysia yang telah diterima oleh parti itu kerana ia secara sedar telah menerima dana itu tanpa mengesahkan asal-usulnya. Pada 10 November 2021, cuba membatalkan saman yang UMNO pada 10 November 2021 cuba membatalkan saman yang difailkan oleh ketiga-tiga syarikat itu tetapi ini telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi. Ini kerana ia kini sedang menunggu pendengaran untuk rayuan permohonannya yang membatalkan permohonan di Mahkamah Rayuan. Pada Isnin 9 Mei yang lalu, pengurusan KRES SRC, Gandingan Mentari dan saman daripada Jendela Pinggiran terhadap UMNO telah diadakan di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Nurul Izzah Hassan Basri di mana mahkamah dimaklumkan mengenai penutupan pleading di mana mahkamah mengarahkan pihak-pihak untuk failkan ringkasan kes, kenyataan fakta yang dipersetujui, sederai saksi, himpunan pleading dan isu untuk dibicarakan selewat-lewatnya 9 Jun. Satu lagi pengurusan kes untuk perkara itu ditetapkan pada 13 Julai. Ketiga-tiga syarikat itu diwakili oleh Elani Mazlan manakala Muhammad Baharudin Muhammad Arif mewakili UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Berikan komen kamu dan kalau kamu suka, kamu bolehlah tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.